Selamat datang di channel Kamera Tiro. Kali ini kita akan membagikan info tentang artis papan atas yang lagi heboh diperbincangkan netizen, Yuni Sarah. Bukan operasi plastik, inilah rahasia awet muda Yuni Sarah, sering gunakan lendir ini buat masker. Sebagian orang pasti sudah tidak asing dengan penyanyi mungil kenamaan Indonesia, Yuni Sarah. Penampilan penyanyi cantik ini selalu jadi sorotan publik. Apalagi di usia yang kini hampir menginjak setengah abad, ia tetap terlihat awet muda. Kini, pelantun lagu 50 tahun lagi itu tak memungkiri bahwa umurnya telah memasuki usia senja. Yuni Sarah kini diketahui telah berusia 50 tahun, dan telah lama hidup sebagai seorang single parent. Artis sekaligus penyanyi Yuni Sarah selama ini memang dikenal memiliki suara yang merdu. Tak hanya itu, penyanyi senior ini juga cukup populer di belantika musik Indonesia. Namun tak cuma suara merdu, kakak kandung dari penyanyi Krisdayanti ini juga terkenal memiliki wajah yang cantik dan awet muda. Bahkan, kecantikan Yuni juga didapatkan bukan dari bantuan pisau bedah atau operasi plastik seperti yang dilakukan sang adik, Krisdayanti, KAD. Tak heran jika sampai saat ini, ia masih kerap diberi julukan hot mom oleh para penggemarnya. Beberapa waktu lalu Yuni Sarah membongkar rahasia dirinya yang tak banyak diketahui orang selama ini. Dalam acara itu Yuni Sarah mengaku dirinya sendiri tak paham mengapa kerap disebut awet muda. "Saya enggak tahu atas dasar apa awet mudanya, karena uban saya juga sudah menumpuk, keriput saya juga banyak," ucap Yuni. Yuni menuturkan bahwa menua adalah sebuah hal yang tak akan pernah mungkin bisa ia hindari. "Kita tidak bisa mengelak dari itu, tua. Kalau kita berpikiran baik saja dan tidak membandingkan dengan orang lain, cantik itu relatif. Semua perempuan cantik, jangan bandingkan dirinya dengan orang lain," jelasnya. "Kalau selalu membandingkan, maka akan selalu kurang terus. Banyak orang yang nanya tips awet muda ke aku. Ini adalah pertanyaan yang enggak bisa aku jawab," katanya. Menurutnya, semua yang ia lakukan hanyalah usaha biasa dan bukan sesuatu yang berlebihan agar bisa awet muda. Yuni Sarah mengatakan bahwa dirinya hanya merawat diri dengan menggunakan lidah buaya sejak usianya memasuki 45 tahun. "Lendirnya lidah buaya itu yang saya pakai untuk masker, mulai dari muka hingga ke leher," jelasnya. Yuni Sarah meyakini khasiat lidah buaya yang dapat menghilangkan kerutan di wajah. Selain itu, menggunakan gel dari lidah buaya juga dipercaya dapat mencegah penuaan serta menghilangkan flek. "Murah biayanya, semua perempuan bisa pakai itu, mulai dari yang muda hingga sepuh. Semua bisa memakai itu dan itu sehat," tandasnya. Upaya itu tampaknya terbukti ampuh pada Yuni Sarah hingga saat ini. Telah memiliki dua orang anak yang mulai tumbuh dewasa, Yuni masih senantiasa terlihat bak anak kuliahan tanpa perlu operasi plastik. Kecantikan Yuni Sarah masih saja menjadi sorotan sebab wajahnya yang tidak mencerminkan usianya. Resep awet ala Yuni adalah kopi. Yuni Sarah memiliki kegemaran meminum kopi setiap hari. Dilansir dari Annals of Internal Medicine menemukan bahwa orang yang minum kopi cenderung memiliki risiko kematian lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang jarang minum kopi. Penelitian tersebut menemukan bahwa orang yang minum secangkir kopi setiap hari-hari bisa menurunkan risiko kematian hingga 12%. Hal tersebut disebabkan karena konsumsi 3 cangkir kopi setiap hari bisa membuat Anda terhindar dari berbagai jenis penyakit kronis. Karena jauh dari penyakit kronis inilah alasan minum kopi bikin awet muda. Jangan lupa juga untuk mengubah pola makan menjadi lebih sehat. Walaupun punya sisi positif yang baik bagi kesehatan, jangan minum kopi secara berlebih, ya.
Sekian info kita kali ini tentang rahasia kecantikan Yuni Shara dan manfaat lendir lidah buaya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.